Nama saya Haji Muhammad. Muhammad Nasir, jangan melo-melo. Muhammad Nasir dari Indonesia. Kanker paru-paru stadium 4. Penyakit saya ini di Indonesia divonis sama dokter Indonesia itu tidak bisa sembuh. Di anak saya itu mencari di internet yang ada pengobatan itu Cina sama Amerika. Jadi anak saya milih ke Cina. Di Singapura tidak ada, tidak bisa. Saya berobat di Modern Hospital Guangzhou pertama satu bulan puasa penuh. Itu sudah membaik 50%. Penyakit kanker saya itu lebarnya 7 cm. Pertama kali satu bulan penuh. Terus pulang 17 hari, kembali lagi satu bulan penuh, sudah membaik 75-80%. Sekarang yang sekarang masih belum tahu. Ini yang ketiga ini. Sebetulnya saya itu sebelumnya opname itu, saya itu tidak terasa apa-apa. Cuma asalnya sakit saya ini, kaki saya ini dua-duanya bengkak. Kaki bengkak asalnya. Di sini tiap pagi itu yang ngontrol itu 4 dokter biasanya. Oh, baik semua. Baik semua, ya. Ya enak. Saya setiap pengobatan itu normal-normal saja. Tidak ada kelainan apa-apa. Tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada kelainan apa-apa selama pengobatan. Sing kalau jeru sama kerayu di sana tidak ada. Di Indonesia tidak. Jadi di modern itu lebih jago ya? Iya. Lebih jangkil. Terus cara infusnya itu lain. Infusnya itu lain. Sini yang tidak beting, tanya itu enggak. Itu banget beting, Mbak. Lentur. Kalau di sini sih infusnya cuma anodak sini aja, sedikit aja. Sana enggak. Kalau peralatannya CT scan itu ada sana. Di Indonesia ada, CT scan itu ada. Kalau jiru sama kerayu enggak ada. Ini Modern Hospital Guangzhou. Termasuk rumah sakit yang modern dan canggih. Kepada saudara-saudaraku yang punya penyakit kanker macam-macam, silakan berobat ke Modern Hospital Guangzhou, karena di sana cara pengobatannya canggih, dokternya baik-baik, susternya baik-baik, pelayanannya baik-baik, dan murah lagi, tak terlalu mahal.